semuanya. Selamat pagi. Tabi pun. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Jiwa kita. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, kami mengucapkan syukur atas segala berkat perlindunganmu sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh bangun pagi dengan semangat dan niat yang baru. Kami mohon bimbinganmu ya Tuhan, agar kami dapat bekerja dalam semangat kasihmu dengan rajin dan jujur. Buatlah kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Jagalah kami dari segala mara bahaya dan dari rencana jahat terhadap kami. Ya Bapa, kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus.
Kalau mau tidak percaya, ya tidak percaya. Tidak perlu syarat apapun. Percaya adalah mutlak tanpa keraguan, walau kepastian belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir. Tetapi percaya merupakan sikap hati, pikiran, dan jiwa. Lukas menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Yesus mengungkapkan rasa kesalnya karena orang-orang meminta suatu tanda untuk memeriksa dirinya yang sebenarnya. Mengapa mereka meminta tanda? Sebenarnya, karena mereka takjub dan kagum akan semua yang sedang Yesus dalam kata dan karya. Segala yang Yesus lakukan ini melebihi Salomo yang tidak setia Yahweh, tetapi lebih setia kepada para istrinya. Kisah Santo Fransiskus. Buku Fransiskus, Perjalanan dan Impian, halaman 40-41. Fransiskus berusaha untuk merangkak keluar dari jurang salju itu dan bernyanyi terus, menikmati kejadian itu seperti para perampok. Tidak lama kemudian, dia berhasil keluar dari jurang itu. Dia mengebaskan salju dari tuniknya dan kembali di jalan setapak melewati gunung-gunung itu. Temannya di Gubbio pasti akan terkejut melihat dirinya. Fransiskus mempunyai banyak hal yang akan diceritakannya. Mudah-mudahan dia dapat mengkomunikasikannya sedikit dari emansipasi total dalam semangat hidup yang dialaminya. Dia bergegas menuju Gubbio, sebab takut bahwa perasaan itu akan selalu sebelum mendapat kesempatan untuk mengutarakannya. Fransiskus, Fransiskus, temannya telah melihat dia sedang menuruni bukit itu. Dia ingat cara jalannya tetapi tidak jubahnya. Fransiskus, pakaian macam apakah yang kamu pakai ini? Ini bukan sejenis pakaian, saudara Federico. Ini adalah cara hidup dan kebebasanku yang baru. Sementara mereka berjalan saling berpegangan tangan menuju rumah saudara Federico. Fransiskus mengisahkan semua peristiwa yang terjadi sejak saudara Federico menemaninya setiap hari ke gua dekat Assisi dan menunggunya di luar sementara dia berdoa. Sembari mendengarkan Fransiskus menuturkan kisah hidupnya, air mata saudara Federico meleleh dan Fransiskus tahu bahwa saudara Federico sudah memahami semuanya. Dia tinggal tidak terlalu lama di rumah temannya itu karena ingin tinggal bersama orang-orang kusta di Gubbio. Malam itu, waktu Fransiskus menginap di sana, saudara Federico melakukan sesuatu yang membuat Fransiskus senantiasa bersyukur. Dia memberi Fransiskus jubah pertapa dan ikat pinggang serta kasut yang kiranya dipakai Fransiskus untuk beberapa lama. Fransiskus meninggalkan rumah saudara Federico pagi harinya dengan berpakaian seperti seorang petapa Allah dan pergi tinggal bersama dengan orang kusta di Gubbio, mencuci luka-luka mereka dan mempersiapkan segala kebutuhan mereka. Hari-hari itu sungguh merupakan hari penuh kegembiraan. Semuanya itu disimpan dalam hatinya dengan porsi afeksi khusus kepada saudara Federico dan kota kecil Gubbio, tempat dia merasakan kemanisan jiwa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan,
Jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Allah, Bapa kami, terima kasih atas sabda yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga sabda yang telah kami dengarkan hari ini dapat menguatkan kami untuk menjadi umat-Mu dan mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri doa pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Halo, terima kasih telah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Thank you.
Yesus menyertai.